Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Fala hawla wa la quwwata illa billah. Kegembiraan itu dalam hati seorang mukmin,
Hasil dunia akhirat sekarang membuat gembira justru. Ya, malah kita tidak siapin duitnya buat sedekah sekian, sekian juta. Subhanallah. Mau sebanyak banyak kan 5.000 kan? Jangan mikir iya 5.000 kalau banyak orang, jangan mikirin begini. Kapan lagi kita sedekah banyak? Buat kamu, apaan? Apalagi saudara kita, jangan khawatir habis. Kan kalau ada saudara dekat itu lebihin 50.000, 100.000. Artinya berbuat bagus, berbuat baik kepada
ya, tamu orang yang datang kepadanya, atau ai ihsanu dia pakai manata, memperbagus jamuan, memperbagus jamuan. Jadi kita bagus itu, menerima tamunya bagus itu, gitu. Memperbagus jamuan, berbagus manata ilaihi, orang yang datang kepadanya taliban akan menuntut lil ikrami, untuk memuliakan. Jadi semakin bagus jamuannya, semakin memuliakan. Masya Allah, orang besar datang, masya Allah, senang saya didatangi orang besar, emang badannya gede lagi ya. Kalbari seperti orang asing. Lil misri wajhi, ya, karena gembira, ya, bagi gembira dengan wajh, bil misri wajhi, dengan gembira pada wajahnya, wajahnya ya, wati bil hadisi, bagus omongannya, pak malu bersamanya, wa ta'jiri ma'adhara indah, dan mensegerakan apa yang hadir di sisinya, langsung aja. Umpama ada makanan, langsung keluar makanan itu. Jangan sampai tamu yang kedua datang baru kita keluar itu makanan. Tamu yang pertama kita keluar makanan, tamu yang kedua kita keluar, tersinggung yang pertama. Tersinggung. Tadi anak datang baru keluar, dia datang keluar. Jangan begitu. Ini pandai-pandai kita menghormati tamu, masya Allah. Tapi kita juga bertetamu lihat waktu, jangan tamu di waktu yang orang istirahat, terlampau malam, habis zuhur jangan, orang biasa istirahat tuh, khairuna. Apalagi kiai-kiai, jangan di situ. Ini datangnya waktu beliau kapan gitu, waktu beliau apa, waktu beliau santai menerima tamu kapan. Wa qiyamuhu bi nafsihi bi khidmatihi, dan berdirinya dengan dirinya pada melayaninya. Kita langsung yang melayani, amin. Kita ambilin air, sediain. Kita sendiri yang ambil air, masya Allah. Apabila Al-Mustafa, maka sungguh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang itu mutai kami nafsi, beliau melayani kamu dengan dirinya sendiri. Layak dengan sendiri, ambilin air. Kecuali tamunya banyak, kalau barang tamunya banyak dengan diri saya. Harus ada yang bantuin. Kalau satu dua masih bisa kita layan sendiri. Tamunya banyak ya. Harus ada yang bantuin. Wakadzalika Abu Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa Umar bin Abdul Aziz. Dan seperti demikian pula Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Umar bin Abdul Aziz. Begitu ya. Jadi ini disebutin lima, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, dan Umar bin Abdul Aziz. Masya Allah, mulia banget ya. Padahal jaraknya agak jauh. Wajib amihi salah setahunnya mengikat riusan, dan memberikan makannya 3 hari dengan sekadar keluasannya. Jadi tamu ya kasih makan ketiga sampai 3 hari. Jadi itu dia nginep 1 hari, 2 hari, 3 hari. Hari keempat udah jangan kasih lagi makanan. Nah, suruh bayar. Hari keempat suruh bayar lah. Berlama-lama.
Gak tahu lagi itu. Lomba. Jadi sampai 3 hari saat ini, 2 hari, 3 hari, masih kita layanin. Keempat hari, udah cukup. Nginep. Nginep itu termasuk tamu. Iya. Itu termasuk tamu sampai 3 hari, walau di nginep. Sehari, 2 hari, 3 hari, keempat hari masih nginep juga, bayar. Jadi pukulan tamu sampai dari umumnya kita nggak sampai segitu, datang sebentar pulang. Dan kita apalagi jauh, saudara kita lebaran jauh dari mana-mana, itu sedih mah. Dari kampung mama datang ke rumah kita sebenarnya. Jangan sampai jauh-jauh didatang ke rumah kita ya Allah. Cuma sedikit teh sama biskuit doang. Kita jangan sampai begitu. Orang yang mengingat aja tidak boleh bagi seseorang hanya takkanlah paling kita selima lensa intang. Tidak boleh bagi seseorang bahwa dia membebankan bagi tamu dengan menghasilkan apa yang tidak ada di sisinya. Kecuali dia tidak punya untuk melayani makanan, tidak ada, dia tidak punya, sudah apa adanya. Jangan paksakan diri apa yang dia tidak punya dipaksain sampai mutang-mutang, tidak boleh. Baniyukatimu ilahi makana bimuslim, maka dia kedepankan kepadanya, dia hidamkan. Yukatimu dia kedepankan, dia hidamkan kepadanya makana bimuslim, apa yang ada pada keluasannya, semampu dia. Adanya cuma ya, air sama biskuit ya gak apa-apa, memang dia punya segitu gak apa-apa. Wala yataqallaqu lahu bil qardi wasyirah wa bidaini wala yataqallaqu, dan tidak boleh dia itu membebani lahu baginya, membebani maksudnya apa, memaksakan diri ya, dia memaksakan diri bil qardi dengan ya wala yataqallaqu, dia tidak boleh membebani lahu kepada tamu bil qardi dengan minjam. Kebetulan yang datang ini boleh tak saya minjam duitnya? Jangan begitu. Ada tamu di bawah apa pun ini. Besok akan datang lagi. Jangan sampai ini. Wasyirah bidaini, dan membeli dengan hutang. Mereka menikah dasar Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ana wal atfiyaku min umati buru'aku min takalubi. Saya adalah orang yang takwa dari umatku, ya, bebas daripada paksaan. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam la tatakan laku lindaihi fatul hiduh. Janganlah kamu membebani tamu, maka kamu membuat marah dia. Marah orang tamu datang karena dihormatin, marah diparakin ini ya. Mungkin yang bisa kayak diparakin ini yang itu. Fa'innahu karena sesungguhnya man abogada ta'imah fa'kada abogada Allah. Karena sesungguhnya siapa yang membuat marah tamu, maka sesungguhnya telah membuat marah Allah. Jadi kalau dia buat marah tamu, dia buat marah.
kalau dia datang ke rumah saudaranya, itu saudaranya tinggal, ya, tinggal tidur gitu. Sebegitu sombongnya itu orang, dia tinggal tidur. Akhirnya tuh dia ngomong, karena orang tua lagi ngomong sama kita, kalau pesan besok kita jangan datangin lagi. Habis kalau pulang-pulang ngomongin, itu dosa enggak. Memang dia mau didatangin, iya, katanya kayak kita mau minum duit aja. Padahal enggak pernah minum duit. Ini enggak boleh kayak begitu. Aku juga langsung sama aku juga mau minum. Ditinggal itu, ketimbang. Namun dia cerita Muhammad Abu Ghadallah, siapa yang membuat marah Allah, maka Allah marah kepada dia. Muhammad berkata Sulaiman Al-Farisi, Salman, waqala Salman Al-Farisi, berkata Salman Al-Farisi, amarana Rasulullah SAW, Rasulullah SAW telah memerintahkan kami Allah tatakala palidaiti, bahwa kami Allah natakala palidaiti, bahwa kami tidak membebani bagi tamu malaysa indana, apa yang tidak ada di sisi kami tidak punya, bahwa kami tidak Allah natakala, bahwa kami tidak memberatkan diri untuk ya, didaiti untuk tamu. Nabi perintah supaya jangan memberatkan diri bagi tamu. Malah isyain dan apa yang tidak ada di sisi kami. Wa anu qadimah lahu ma'adha, dan agar kami menghidangkan untuknya apa yang hadir, apa yang ada di sini. Wa la farqa fi dhalika baina an yakuna taibu ghaniyan aw faqiran, dan tidak ada perbedaan pada pikiran itu di antara bahwa adalah tamunya itu orang kaya ataupun orang fakir, orang miskin. Wahwa yadukulul baita mirrahmati, dia masuk ke rumah dengan membawa rahmat. Wahyakhruju bizunubi ahli manzili, dan dia keluar dengan membawa dosa ahli rumah itu. Wabil hadisi, dalam semua hadis. Ma min abdin mu'minin, tidak ada daripada seorang hamba yang mu'min, yakini daipun, didatangi oleh seorang tamu. Lalu dia melihat di wajah pada mukanya mi basyatin, dengan manis muka, illa kecuali haram Allah jasadu ala nar, Allah Ta'ala haramkan dia atas api neraka. Jadi orang yang menerima tamu dengan muka yang manis, Allah haramkan tubuhnya dari api. Ya, kita senyum aja, jangan kita benci. Mau mati kemarahan, seolah mau datang. Wan Abi Darda, dan daripada Abi Darda ani Nabi, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza akala ahadukum ma'a dhaifi, apabila makan salah seorang kamu bersama tamu, fal yulqimhu bi yadi, maka hendaklah dia menyuapi akan dia dengan tangannya. Artinya kita suapi, tapi ini kayaknya kita enggak ada. Nah, ini paling kalau kita siapin aja makanan. Kita jangan orang kayak bini aja dari suami. Ya, paling kalau kita siapin makanan. Ya, ini kalau tamu suapin makanan, kayaknya ntar kata apa gitu ya. Aku tak ada fitnah. Artinya ini apa? Ini bahasanya hiperbola dalam bahasa Indonesia. Maksudnya apa nih?
kita diperintahkan untuk supaya menjamu tamu sebaik-baiknya. Jangan buat kecewa. Fa idza fa'ala dzalika katawallahu lahu amala sanatin sanatin siyami la'aliha wa qiyami layliha. Maka apabila ia melakukan itu, Allah Ta'ala tulis untuknya amal satu tahun puasa siangnya dan sholat malamnya. Masya Allah. Itu kalau kita ya, apa, kita layani tamu kita dengan baik. Makan, makan bersama tamu, makan bersama tamu. Jadi kita kasih makan tamu. Ini kalau suapin gak ada ya, suapin. Insya Allah masuk juga. Saya suapin gimana gitu ya. Bapaknya kita layan, kita kasih makan. Awal lagi makanan yang enak. Yang enak, yang paling enak apa? Somai. Apa? Bakso somai yang benar. Ya, bakso ya. Ini bakso yang benar kasih. Insya Allah. Baksonya yang benar, jangan bakso yang gak benar ya. Asli baksonya. Atau apa yang paling enak? Yang enak-enak. Jadi kita cari menu yang enak. Jangan yang orang kaget teman. Ya emang sih tradisional. Ya apa namanya? Untuk kering. Kue bakar. Itu mah lengkap aja ya. Jangan itu aja sih dia enak doyan. Mana? Asal ada aja itu mah yang makanan enak lah yang orang temennya. Jadi cari makanan yang orang temen. Biskuit orang temen apa enggak? Udah nggak temen sekarang. Ya, cari yang enak, yang sehat, yang enak, yang sehat orang temen, yang sehat cari, yang temen yang sehat. Ya, ya. Saya senang banget di rumah. Senang banget saya, alhamdulillah istri bisa bikin bakso. Iya. Itu yang bikin bakso istri itu mulai itu di rumah. Senang banget saya. Saya suruh bikin biar banyak. Berapa kilo bikin 15 kilo. Bikin biar banyak. Jadi senang ya, senang. Jangan kita kalau sedekah jangan lihat keluar duit berapa banyak ya. Kalau melihat melihat keluar duit berapa banyak bisa menjadi sedekah kita. Sedekah lillahi ta'ala. Gembira, gembira insyaallah. Apalagi lebaran nanti. Wakanda Sayyidina Ibrahim dan adalah Sayyidina Ibrahim Nabi Ibrahim alaihissalam. Iza aroda akla apabila beliau makan yamsi, beliau berjalan. Beliau kalau pengen makan jalan. Jalan al-milah satu mil. Satu mil itu ada yang menghitung ya 9061 meter. Jadi beliau jalan 9061 meter. Masya Allah, jauh banget. Nah, satu mil, ya 9061 meter. Wal mil lainnya, dan kadang juga beliau jalan 2 mil. Fitur lagi tadi dalam mencari tamu biar kula mau supaya dapat makan bersamanya. Jadi kita setiap kali mau makan cari orang, mau makan cari orang, mau makan cari orang. Untuk menghindari tamu dengan baik, kasih makan. Wakana yubna abadoyifani adalah beliau diberikan kunyah dengan abadoyifan, bapak tamu. Wa anuda ayjaan dari ummati Muhammad SAW, dan beliau ingin
menjadikan bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niyafatan ila yaumil qiyamah, menjamu sampai hari kiamat. Beliau pengen menjamu umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai hari kiamat. Faqala Allah Ta'ala, lalu Allah Ta'ala berfirman kepadanya, innaka la taqdiru ala dzalika, sesungguhnya engkau tidak mampu wahai Ibrahim atas demikian itu. Faqala ilahi, lalu berkata wahai Tuhanku, anta ta'lamu bihali, engkau yang mengetahui keadaanku. Faqadirun ala ijabati su'ali, dan engkau maha kuasa atas mengijabahkan doaku yang memang aku tahu aku enggak mampu ya Allah, tapi engkau mengetahui keadaanku, tapi engkau maha mengijabahkan doaku. Beri aku ya Allah kekuasaan untuk itu. Pas tajabahu lahu, maka Allah Ta'ala mengijabahkan doaku. Fa'amara Jibril, lalu Allah Ta'ala perintahkan malaikat Jibril, ayat ya'u bikafin min kafuril jannah. Maka Allah perintahkan malaikat Jibril agar ia datang kepada Nabi Ibrahim dengan membawa segenggam dari para kapur surga. Dibawa segenggam kapur surga. Wa yas'ada bihi ila jabali Abi Qubais, dan ia pun naik dengan membawa segenggam kapur surga ke gunung Abi Qubais. Datang ke gunung Abi Qubais, wa yanfukhu fil jawi, lalu menjauh, ia meniupkan kapur itu di udara, ditiup kapurnya, diambil segenggam kapur surga sampai di atas puncak gunung, ditiup. Fafa'ala dzalika, lalu ia melakukan itu. Fantasara fil ardi, lalu tersebarlah ia di bumi. Kapurnya itu tersebar di bumi. Fakullu mawdi'in waqa'a fihi syai'un minhu sara milhan ila yaumil qiyamah. Maka setiap tempat yang jatuh padanya sesuatu daripadanya kapur tadi, maka jadi garam sampai hari kiamat. Masyaallah. Kapurnya berubah jadi garam. Itu sejarah garam. Jadi ini sejarah garam. Jadi garam itu adalah ya jamuan Nabi Ibrahim alaihissalam kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijamu oleh Nabi Ibrahim sampai hari kiamat dengan jamu. Sayur asam enggak pakai garam enak enggak? Enggak enak. Sayur kangkung enggak pakai garam enak enggak? Enggak enak. Bayam enggak pakai garam enak enggak? Sayur lodeh, sama semuanya enggak pakai garam, enggak enak. Jadi garam itu adalah penyedap. Bukan micin, garam. Fajamibul mir'il ladhi fil ardi, maka seluruh garam yang ada di bumi min yafati Ibrahim alaihissalam adalah daripada jamuan Nabi Ibrahim alaihissalam. Kala zakarahu Ahmad Suhaimi wa Ahmad bin Imad. Seperti itulah telah menyebutkan akan dia oleh Ahmad Suhaimi dan Ahmad bin Imad. Masyaallah. Jadi ini pelajaran buat kita supaya dapat melayani tamu dengan baik. Summa ada berdoa, kemudian ada tamu. Aibadiru ila muwafaqatil mudif fi umurin, bahwa ia segera kepada ya, sesuai kepada orang yang menjamu pada beberapa perkara ya. Ya, kemudian adab-adab namu ya. Summa ada budaiti, kemudian adab-adab namu, adab tamu ya. Adab-adab tamu, tamunya ini beradab. Aibadiru ila muwafaqatil mudif, segera kepada, sesuai kepada orang yang menjamu di umurin pada beberapa perkara. Minha di antaranya aklu ta'am, makan makanannya. Jadi kalau kita jadi tamu, adabnya adalah kita makan makanannya. Jangan kita kata makan makanannya, makan walau sedikit.
disebut walaupun seribu asal hormati. Nah kalau kita puasa bilang bahwa saya puasa, ya. Tapi kalau ya disuruh buka saya buka. Kalau saya disuruh buka saya buka. Tapi saya sarankan bapak, kalau bapak jadi yang melayani kamu, ya, jangan ente terusin aja puasa. Walaupun nanti sebelum. Jadi kalau kita menjadi orang yang melayani tamu, tamu kita lagi puasa, ya kita suruh terusin aja puasanya. Jangan kita kepengen minta dihormatin, karena membuka makan adalah itu minta dihormatin. Nah, kita jangan. Adapun kita yang menjadi tamu, kita tanya. Saya puasa, kalau memang disuruh buka, saya buka. Puasanya puasa sunnah, bukan puasa wajib. Nah kita sebagai, kalau umpama, jadi kita lihat keadaannya. Kalau kita sebagai orang yang terima tamu, kita jangan pengen dihormatin aja. Kalau ada yang tamunya yang puasa, kita suruh terus puasa. Gak apa-apa, kamu puasa, gak masalah. Jangan kita kepengen dihormatin banget. Nampung singgah nanti puasa gimana sih? Jangan. Mudah-mudahan menjaga kita dia puasa kita dapat paham. Walau yang taziru bishshabin banyakul kaifa amka dan tidak dia minta dan dia tidak berkuzur dengan kenyang. Ya, dia tidak berkuzur dengan kenyang. Terus saya kenyang banget, maaf saya enggak makan. Jangan. Ya. Bal makan yakulu kaifa amkana, makan dia makan sebagaimana mungkin. Semampu mungkin dia makan. Semampu mungkin. Saya kalau ke rumah guru saya, ya, kemampu dia, mandi dia. Ya. Saya tanya, guru saya puasa. Kalau guru suruh buka, saya buka. Tapi kata beliau, jangan buka. Terusin. Ya, kalau suruh buka, saya buka. Ya. Nah, itu beliau orang baik. Ya, orang luar biasa. Jadi, enggak mau dihormati. Ada orang juga begitu. Terus begini kalau makan. Itu dia mau dihormati. Ya, dia aja begitu. Kita jaga. Jadi ulama itu beda-beda. Ya, tapi kalau beliau kiamat pun masya Allah luar biasa. Saya kagum kepada beliau. Enggak mau dihormati. Enggak mau dihormati. Kebanyakan orang tertata begitu. Ya, di situ aja kita bisa melihat, bisa menilai orang. Nah kita jangan. Jadi kalau kita sebagai tamu, kita minta izinnya, saya lagi puasa. Kalau antum suruh saya buka, saya buka. Kalau enggak, ya enggak. Kita sebagai yang menerima tamu, orang lagi puasa, kita jangan kita suruh buka. Nanti terusin aja puasa. Terus apa? Sayang saya. Ya. Itu adabnya masing-masing dari. Jangan kita kepengen minta dihormati aja jangan. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.